Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di jalur kereta api lintas Kroya Banjar, tepatnya di percabangan stasiun Kasugihan, di mana di ujung situ merupakan jembatan kereta api di setelah stasiun Maos. Dan di setelah jembatan tersebut terdapat sebuah percabangan jalur kereta api. Dan juga jembatan yang sebelah kanan ini merupakan jembatan jalur kereta api peninggalan Belanda. Sedangkan jembatan yang kiri ini merupakan jembatan yang baru. Serta terlihat juga teman-teman bahwa jalur yang sebelah sini nih, ini merupakan rel bed jalur kereta api lama yang menuju ke jembatan yang lama. Namun sekarang sudah digantikan dengan jalur yang baru. Disinilah percabangan jalur kereta api yang memisahkan jalur kereta api menuju ke arah Cilacap dengan menuju ke arah Banjar. Jalur menuju ke arah Banjar berbelok ke kiri. Ini merupakan jalur kereta api menuju ke arah Banjar. Sedangkan jalur ke kiri merupakan jalur kereta api menuju ke stasiun Cilacap. Dan juga di ujung sini merupakan stasiun Kasugihan. Stasiun Kasugihan merupakan stasiun pertama di jalur Maos Cilacap. Sedangkan jalur ke kanan ini menuju ke arah stasiun Lebeng, Jeruk Legi, Sidareja hingga ke Banjar sampai ke Bandung, yang dilewati oleh kereta api Serayu, kereta api Mutiara Selatan, kereta api Argo Wilis, Malabar, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang sebelah kiri ini dilewati oleh kereta api Wijaya Kusuma, Purwojaya, dan lain-lain. Di sini dia titik percabangan jalur kereta api yang memisahkan jalur kereta api menuju ke arah Banjar, lintas selatan, dan juga jalur kereta api menuju ke arah Cilacap, lintas cabang. Oke teman-teman, ada kereta api dari arah stasiun Maos nih. Persiapan lewat di jembatan Serayu. Kereta apinya sudah melintasi jembatan Serayu nih. Kereta api Serayu Purwokerto Pasar Senen sudah melintasi percabangan stasiun Kasugihan. Sekian dulu video kali ini membahas percabangan stasiun Kasugihan, percabangan yang memisahkan jalur kereta api menuju ke arah Banjar dan juga menuju ke arah Cilacap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.